Anak-anak Muhammad Ayu Rahman bin Rehul. Saya yang akan dan saya poinkan engkau dengan anak kandung saya yang pertama, Sindi Kuliah Putri bin Tizul Yato, Al-Mahawiyah, Bapak Uang sebesar 129.000 dan sekolah alat-alat tidak yang tunai. Saya terima nikah Sindi Kuliah Putri bin Tizul Yato dan Masyarakat tersebut tunai. Anaknya Muhammad Ayu bin Rehul. Saya ini akan dan saya berikan kepada anak-anak adu saya berperan Sidi Budaduri Bini Suryato dengan anak kawinnya berupa uang sebesar 192.000 dan sebarang alat-alat dibayar tunai. Saya memang niat dan berperan Sidi Budaduri Bini Suryato dengan anak kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillah Pak. Datang buat nikahannya Cindy. Iya. Nikahan Ustadz kapan? Nikahan saya nantilah, kamu duluan lah. Lempar-lemparan. Kalau kamu sih ya, senang tapi juga ada sedihnya. Oh. Karena mungkin lebih mungkin agak bakal jauh lagi dari abang. Iya, sedih banget. Ah, sedih, jangan nangis, jangan. Aduh, sudah. Sekarang baru mau makan nih, kedatangan sama dua calon mempelai. Sekarang jam 12 siang dan aku baru makan, teman-teman. Karena dari tadi nggak sempat. Tadi aku nangis banget. Tadi aku nangis banget loh. Karena kan aku enggak tahu dekat sama Cindy kan. Jadi pas pelukan itu aku nangis banget. Kayak terharu gitu loh. Pas talking gitu enggak? Enggak. Mungkin karena aku sama Mbak Cindy kan enggak, kalau aku sama Mbak Oki kan dekat. Jadi biasa aja kan pas meluk. Tapi kalau aku sama Cindy karena emang ribut terus, jadi sekalinya meluk kayak pertama kali meluk jadi kayak duh. Kalian juga boleh komen di bawah, komen apa aja ya, yang penting jangan tanya kapan nyusul. Bye. Coba apa yang kalian rasakan ketika kalian nyampe di sini? Kaget, Ricis cantik banget, sumpah dia baru kali lo kayak gini liat. Lihat dong, lihat, tumben banget kan. Sebenarnya yang mau nikah Dr. Cindy atau Icis sih? Cantik ya. Calonnya itu perempuan. Gimana perasaan kamu? Seneng banget bisa hadir di acara yang paling bahagia buat Kak Cindy di sini. Dan aku mau ngucapin semoga kalian langgeng.
Kalau ibu gimana? Kapan warasnya? Alhamdulillah senang, bahagia, terharu dan lain sebagainya. Thank you teman-teman dan nonton vlog pernikahannya Mbak Sidi dan Arif kali ini.